Lagi hamil, gue jadi suami siaga. Sekarang gue jadi suami yang bisa jadi babysitter. 26 Desember lalu, Tuhan mempercayakanku untuk menjadi seorang ibu bagi malaikat kecilku. Sejak saat itu, aku sadar bahwa menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Mama, Bapak, terima kasih atas perjuangannya selama ini. Doakan Dede agar bisa menjadi orang tua yang hebat seperti kalian. Kayaknya bro, kita harus ketemu bro. Kita harus mempertandingkan tim friendly kita match, ya. Kita bikin friendly match. My team against your team. Just crack it upon the captain. Ini kamera, bilang ke tim Atta kita tanding. Dengar, ini kamera, ini Kamerun. Mana yang Oma? Oma? Ini. Nah. Oma. Oma, apa kabar Oma? Ini cucu keberapa untuk Oma? Pakai mic Oma. Pakai mic. Kebalik Oma, masukin ke dalam sini Oma. Masukin ke dalam mulut. Iya. Diundang Indosiar ketemu pengusaha entertainment, wrestler entertainment. Ih, ngeri. Lagi belajar. Makin muda ya? Habis ini makin muda. Kayaknya kok Mas makin tua deh. Wah, ketemu di studio nih. Yang ini boleh dilihat. Banget ini. Saya ini pertama kali kita ketemu di studio. Iya, makin keren nih ya. Makin pengusaha entertainment. Oke. Amin. Belajar juga dari Kobas dari orang dekat saya. Thank you, Pak ya. Sehat-sehat. Sukses terus. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.